wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Khairul di bincang-bincang santai bersama Kadep Pemukiman Insani Kak Tifa. Ya, Kak Tifa, ini kan kita mau tanya nih, kan lagi jadi bos banget itu yang namanya Misi 5 Uni. Apa sih sebenarnya sebelumnya pas untuk misalnya kita mau dibentuk ya, pas kita merencanakan ada agenda itu, rencananya tuh agenda itu dijadikan sebagai wadah untuk teman-teman perempuan mengeluarkan ekspresinya, gitu, bereksplorasi kan. Mereka itu kan pasti kan punya bakatnya yang luar biasa gitu, tapi karena nggak ada wadahnya atau kurang wadahnya makanya itu terpendam gitu. Nah sebenarnya tuh Misus 5 itu ajangnya untuk itu, ajangnya untuk mengeluarkan bakat-bakat mereka yang terpendam gitu. Karena kan kita kan membuat wadah itu kan benar-benar isinya kan perempuan semua ya, jadi ya mereka itu bebas mau ngapain aja di sana gitu. Berarti sasarannya siapa aja kan? Sasarannya semua mahasiswa, mahasiswi ya, semua mahasiswi yang ada di UNJ. Insya Allah kan disitu kan kita sudah membuat kriteria-kriteria yang ada ya. Nah insya Allah nanti teman-teman semua yang teman-teman memenuhi kriteria itu ya bisa ikut. Sebenarnya tuh kriteria itu dibuatnya nggak menyulitkan gitu, ada kan ada beberapa kriteria yang contohnya kayak kita bahasa asing. Nah sebenarnya kan maksud saya juga awalnya tuh bahasa asing itu nggak cuma nggak selalu bahasa luar negeri, tapi kan kita tuh kan bahasanya masing-masing banget ya, bisa juga bahasa daerah sebenarnya nggak tahu. Kan ini kan banyak yang di sosmed itu kalau misalnya Bisnis 5 Undip, masa sih Muslima suruh jalan di catwalk atau kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya itu apa sih yang menjadi kontroversi itu? Ya, emang saya sadar sih yang sedikit kontroversi itu adalah di kata Miss-nya ya. Cuma sebenarnya Miss yang ada di sini itu sebenarnya bukan cuma sekedar Miss doang, tapi ya kita di situ kan ingin membentuk mahasiswa yang punya karakter Miss itu, yang kayak kalau disebutin merkipol, inspiring, smart dan simple kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak jaga di katok yang kayak gitu-gitu itu ya nggak ada di sini. Ya, jadi kemarin juga sempat ngeliat sih di Facebook kalau misalnya ada yang nanyain, emang itu dikatakan apa sih kalau misalnya dia medical terus juga dia smart atau seperti apa, itu sebenarnya ada penilaian khususnya itu apa dari yang kan jelas ya, ketika misalnya smart itu kan pas maksudnya yang paling dilihat yang smart itu, karena dari tadi contohnya terus inspiring juga misalnya dia punya keahlian apa nih atau punya bakat apa kan bisa dikeluarkan sih. Nah simple dan smart people ini yang memang agak sulit kita cari tahu kan gimana cara bermain. Nah sistem Miss 5 Undip ini makanya kan kemarin itu ada kayak beberapa pembekalan ya, yang nanti bisa peserta datang di situ, ada kelas besar dan ada kelas kecil kita nyebutnya. Nah kelas kecil, kelas besar itu ya seperti yang sudah tertulis di itu loh, pas di tengah pengumuman itu ada kelas public speaking yang nanti insya Allah diadakan tanggal 7 Juni dan kelas dan workshop syariah Islam tanggal 21 Juni. Tapi selain kelas besar itu, kita juga menyediakan kelas kecil dengan tujuan itu. Di situ bisa sebagai pembentukan karakter. Kita berusaha ya untuk membuat peserta-peserta yang ada di situ menjadi lebih baik kelasnya setelah mengikuti agenda itu. Terus keuntungannya ikut Miss 5 sendiri apa sih Kak Tifa? Misalnya kan kita udah juara nih, itu ikut Miss 5 juara 1 Miss 5. Terus habis itu kita dapat apa kayak? Ya yang pertama hadiahnya ya. Iya. Hadiahnya insya Allah sudah mengesahkan itu. Nah terus ya pasti nanti teman-teman itu kan akan dilatih oleh ahli-ahli di bidangnya, kayak ahli kayak kelas public speaking itu nanti insya Allah akan dilatih benar-benar oleh motivator perempuan tentunya, karena kan emang ini kan wadahnya perempuan semua. Terus waktu syariah ala Islam juga nanti diisi oleh mbak-mbak yang ahli di bidangnya gitu. Insya Allah nanti yang ada di sini itu bisa mendapatkan manfaat itu selain dimanfaati kelas-kelas kecil yang tadi itu membentukkan karakter. Jadi jangan ragu lagi ya ikut Miss 5 Undip. Keuntungannya sangat besar. Terus juga dari Insani sendiri ada sesuatu nggak buat Miss 5 Undip? Misalnya kelembagaan dia jadi seperti apa, sering jadi materi atau ya, sebenarnya salah satu kita kan selain tadi ya untuk masuk prestasi ya, karena kan memang dilihat ini kan kita itu perempuan pakai kerudung lagi apalagi ya, itu kan harus menunjukkan prestasinya juga ya. Nah harapannya mungkin bisa juga dengan tadi alhamdulillah dikasihnya, jadi bisa menciptakan tokoh-tokoh baru Undip gitu yang menginspirasi.
pikiran. Siapa tahu mereka nanti bisa kita jadikan pembicaraan kalau misalnya apa, atau nanti kalau misalnya kita ada pertemuan dengan teman-teman profesi yang lain gitu, ya kita ajak mereka gitu. Ya mungkin itu aja sih Nadifa yang mau saya tanyakan. Ya ini juga buat teman-teman juga yang lagi penasaran apa sih misi lima kok kontroversial banget kayak gitu. Ya mungkin dari Kak Siva itu bisa menjawab. Sekian bincang-bincang bersama Kak Siva, Kadep Pemusliman Insani Undip. Bersama saya, Diana Fairuz. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.